Assalamualaikum. Dunia hiburan pada hari ini bersedih selepas penyanyi Siti Sarah Raisuddin yang bertaruh nyawa akibat COVID-19 gagal diselamatkan lalu pergi meninggalkan kita buat selama-lamanya. Penyanyi itu menghembuskan nafas terakhirnya kira-kira pukul 5.15 pagi ini di Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia selepas dia ditidurkan pada 4 Ogos lalu. Lebih menghiburkan, Sarah 37 pergi ke negeri abadi tanpa sempat menatap bayi lelaki di kandungnya selama 8 bulan yang dikeluarkan secara pembedahan bagi menyelamatkan nyawa. Perkara itu dimaklumkan sendiri oleh suaminya, Syuib Sepatu, menerusi Instagram. Bidadari syurga saya pergi buat selama-lamanya. Mohon sedekahkan Al-Fatihah, katanya. Allahyarham menjalani pembedahan mengeluarkan bayi tersebut selama 3 jam bermula jam 2 petang Jumaat selepas beberapa jam ditidurkan. Penyanyi lagu Semakin itu dimasukkan ke hospital pada pagi Rabu lalu selepas mengalami batuk yang teruk dan kekurangan oksigen dalam badan akibat jangkitan COVID-19. Sarah dan Syuib sekeluarga disahkan COVID sejak 25 Julai lalu. Mereka sekeluarga menjalani ujian saringan selepas pembantu rumah disahkan positif virus maut tersebut.